Okey, sekarang kita duduk di Masjid Gresik apa dia? Ya, satu tempat sejarah yang penting. Orang panggil dia. Lagu mana apa cerita sini pula? Sini ni Masjid Gresik. Nah, boleh ke orang duk kenal ni sini Masjid Gresik lah. Masjid Gresik ni boleh panggil tiga nama kan. Boleh panggil tiga nama, satu nama Masjid Pintu Gerbang. Yang kedua Masjid Gresik. Yang ketiga Masjid Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah. Sebab apa boleh panggil Masjid Pintu Gerbang? Sebab ia duduk di depan pintu gerbang istana. Tuju mana pintu gerbang? Apa pintu gerbang istana tu duduk lek sano sikit pada pokok kayu besar tu. Nampak tak? Kita royak tepat dia lah dia. Baru rupa betul kita tak boleh nampak dah. Dia tak ada lah sekarang ni. Itu pintu gerbang besar. Pintu gerbang besar. Lihat sana pada pokok kayu sikit. Pintu gerbang besar. Pintu gerbang nak masuk istana. Sebab istana dia depan tu. Istana dia depan. Sini dia duduk lihat luar istana. Duduk dalam kota. Tapi duduk depan pintu gerbang. Betul. Boleh juga panggil Masjid Pintu Gerbang. Yang kedua Masjid Gresik ni sebab nama sebab ia terletak di Kampung Gresik. Sini ni Kampung Gresik. Kampung Gresik. Gresik ni tanah debu putih berkelik nak-nak. Itu arti dia. Sebab sini tanah putih sini nak-nak kelik. Bukit patah, bukit. Bukit pasir dah tanah debu tanuh. Putih. Gresik-gresik. Gresik. Sebab ia duduk di bingkai patah. Patah di sana nung. Sampai tu ada penega Arab seorang yang lalu mari ke tepi patah eh. Maka dia tengok di tepi patah tu debu pasir sinan nak-nak tu. Pasar Arab dia panggil luk-luk. Luk-luk. Habis letaklah nama tepi ada satu kampung nama Tanjung Luluk. Asal usul dia. Nama Tanjung Luluk ni daripada Luk-luk. Masa Arab. Lepas yang terakhir, Masjid Sultan Muzaffar Shah ni. Sebab masjid ni rasmi sudah pada raja yang kedua tani. Yang kedua dah. Yang kedua. Iaitu Raja Sultan Muzaffar Shah. Ayah dia Sultan Ismail Shah. Anak sulung nama Raja Sultan Muzaffar Shah. Lebih kurang umur dia dah ni. 500 tahun dah lah. 500 tahun dah. Umur masjid ni. Masjid ni adalah satu masjid yang tertua di negeri Taning yang jadi pusaka nenek moyang kepada anak cucu kita lah ni. Ada sebuah ni lah. Ada sebuah ni. Lepas tu masjid ni ia dibina, dibuat song dia ni tiru ala Timur Tengah. Song Palestin lah ni. Tapi dia tak usah supaya Masjid Palestin. Song dia. Jadi raja kita nak pesan Arab. Nak Arab-Arab. Belum ada ni, masjid buat dengan kayu semua. Lepas tu song pesan Melayu belakang. Tapi ni song Arab. Arab. Song Palestin. Lepas tu buat dengan batu hok mula-mula sekali. Masih ada lagi learning. Ada tiga buah masjid ni. Tiga buah lah ni. Satu Masjid Gresik diri, yang kedua Masjid Datuk. Masjid Datuk. Duduk di Patah tu. Patah. Yang tiga duduk di Surau Sidik, duduk di Sidik Pujuk juga. Pujuk juga. Tapi situ tapak saja. Ada tapak tu. Tapak. Tak ada tu. Tak ada sudah boleh hadi. Tapi buat dengan batu-batu. Buat dengan batu ni. Pas masjid ni sudah kat mana ni? Masjid ni sudah molek dengan menyok cuci lah. Bagaimana boleh tengok hari ni boleh tengok pesan ni. Sebab ada peristiwa, ada berlaku beberapa peristiwa lah. Salah satunya masjid kita ni kena serai 7-8 kali di orang luar. Satu kali boleh Portugis. Maka tujuh lagi boleh share. Serai.
Lepas tu bakar demo. Bakar lah ya bakar. Masjid ni banyak dah deh. Banyak dah. Kena bakar apa besok. Kena serai si bos lebih lah. Puji ye tu deh. Puji ye. Tapi duk dengan molek lagi. Alhamdulillah tu yang jago. Alhamdulillah tu yang jago lagi sini. Nak wih siapa nak cucu kita boleh lagi tengok. Siapa selamanya lah kalau boleh deh. Ya, ya. Inilah tu apa ni. Apa istimewa Masjid Gresik. Istimewa. Dulu dah supaya kita duk tengok le gambar we dekat atas lefek tu lah ni. Penuh dengan pokok kayu, dengan pang tu pang. Gok ada pokok kayu. Hai kambing dalai penuh. Tu. Hai kambing. Oi tak caro pun. Jadi tinggal terus jadi tinggal kata teguh. Tak ada orang semaya. Ya. Nah, lepas tu mari apa puluh-puluh tahun ni ya demo. Belaga awak surat gapo minta ajak kajak wi untuk semaya bewa amat ibadah. Tapi dok bawah jaga dia lah. Tu dia. Dah masjid. Asal ya sekat ni yo. Asal sekat mana? Sekat ni lah. Ya. Patu hok ning-ning. Demo tambo. Bukan demo raja ikut nama tapi raja lain. Raja yang ke 17. 17 tambo. Yo awak gapo? Aduh duduk ke betul. Ah honi tak cirak juga tak ni. Cirak. Aku utuk gapo askar dia duk cace tunggu gini kau kan. Dia orang maye. Dia nak masuk maye mikir dia ni. Dia nak masuk maye kena orang tunggu kau. Wallah alam dia ada orang debe dulu deh. Ha. Deh raja nak mari pak. Eh. Nak duduk tunggu dah. Tu koyal leh aja kan. Oh, tengok-tengok drama kuat. Yeah. Oh, ni deh satu dengan sejarah ning hok ning. Patu hok bawah nung dak roh. Hok baru roh. Oh, kan ni orang beno semua. Oh, ni hok barulah raja eh mai barulah. Lagu apa hok dulu belakalah. Ya. Yeah. Kau ni sejak hon luar tu hok orang beno semula untuk nak ucomi deh. Untuk ucomi. Boleh juga. Maka sikit lagi masjid ni ada dah catat kitab-kitab sejarah masjid ni asal tinggi kat mana ni. Tinggi. Oh. Bukan supo kita duduk sekat pinggir jakoh naik lor ni dok lah. Dulu tinggi. Dulu dalam kitab yang sebut raja nak tubik istana mai semaya ni naik dengan raja. Naik raja mari-mari siapa di masjid ni akan turun. Turun raja jakoh masuk lalu. Mana tu tinggi tower. Tinggi. Tinggi. Tapuk dia. Tapuk ni ni. Kak Nana cuba gambar deh. Istana depan tu deh. Lepas tu raja pia nak mari mari waktu tu. Dia naik raja. Naik raja. Naik raja mari-mari. Lepas tu pakat. Kita salah tu tak tak raja. Pakat. Pakat naik. Tersetik dulu atas raja. Tanah raja duduk itu tak. Sama tinggi dengan raja. Mana tu? Tanah hijau tanah. Tanah hijau tanah. Pak bunyi kata rumahnya lagu mana sih ini specialnya? Jadi masjid ini sebenarnya berhutang ada. Ada. Tapi sekarang ini tak ada berhutang. Tak ada lah deh. Tak ada. Kisahnya, kisah nak bakar saat ini itulah. Cuma kita ajak berhutang masjid ke sini. Deh, buat di tepek dengan mah. Buat dengan mah. Tepek dengan mah deh. Bukan mah setoko nak. Deh, tepek dengan mah. Tepek dengan mah. Tu. So feeling tu. Beli deh. Apabila dia kena bakar tu, mah dia tak lawa dengan panah api. Jadi leo deh. Jadi hancur. Jadi hancur turun. Maka tak ada orang berhutung. Tak ada. Sekarang ni kita boleh tengok kat berhutung. Tak boleh tengok dah hot tu. Ya, kek orang suri. Kek orang suri. Lepas tu kena bakar. Mula-mula kena bakar. Lepas bakar tu. Ni tengok bekas-bekas sikit-sikit dia. Ya ada. Nampaknya batu ya nampak comel. Special juga dah ni deh. Ya. Yeah. Lagu mana? Lagu mana kaki batu ni? Batu ni supo dengan itu tadi. Di langkah suka cari tadi batu dia. Batu dia buat tanah dia. Ya ambil tanah dia, ya kepal-kepal di pak segi tu. Ya jemur panah. Jemur panah. Ya bakar hangit. Lepas tu tepek kemah ni banyak behe-behe lah ya tepek ya. Nisai madu, beras tanok hitam, kapuk, itu kulit kerai. Gitulah. Ya. Gapo tentang sejarah-sejarah di Masjid Gresik. Tu kita boleh tahu kata yang beno ni gajah. Raja Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah. Lepas tu, lepas pada ni kita nak buat gimana pula? Lepas pada ni, kita nak pergi
tengok di Teluk Taning. Teluk Taning. Teluk Taning panggil Laut Dalai Taning. Lepas tu situ pak asal kejadian nama negeri Patani. Patani. Ha, dia. Nanti kita tengok video seterusnya. Kata lagu mana nak boleh jadi petani, nama dia petani.